Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. وزدنا علما وعملا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم آمين. Para jemaah yang semoga mendapatkan curahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dimudahkan oleh-Nya untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini, dan semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Dan kita bersolawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena perjuangannya kita sampai saat ini merasakan nikmat dan manisnya Islam dan iman. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampai pada hadis 21. Artinya separuh dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi telah kita pelajari. Dan semoga dengan bertambahnya hadis yang kita pelajari, bertambah pula rasa iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al Imam An-Nawawi berkata, qala al muallif rahimahullah al hadis al 21, hadis yang ke-21. An Abi Amr waqil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Abu Amr, dan katanya ada yang mengatakan namanya adalah Abu Amrah kunyahnya, nama aslinya adalah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi zaman dulu orang itu namanya itu satu kata, Sufyan ya Sufyan, namanya Utsman ya Utsman, namanya Umar ya Umar, namanya Ahmad ya Ahmad, namanya Muhammad ya Muhammad, satu kata. Terus diketahui bagaimana dari nama bapaknya, misalnya Sufyan misalnya, atau misalnya Umar misalnya. Umar di Jazirah Arab itu banyak orangnya. Lah, bagaimana cara mereka mengetahui dan membedakan Umar ini siapa dari nama bapaknya? Jadi hampir enggak ada zaman dulu namanya panjang itu enggak ada. Panjang itu kan ya di negara-negara tertentu. Namanya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, dan inilah keistimewaan para sahabatnya. Mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah dan jawaban Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Katakanlah
kepadaku wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu perkataan, suatu ucapan dalam Islam yang saya tidak akan pernah atau saya tidak akan menanyakan kepada orang yang selain pada jenengan ya Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki badhe tanglet ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah satu perkataan. Perkataan niki mboten kula tangletaken, kejobot marang jenengan. Apa Rasulullah jawabannya? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Hadis yang sangat pendek, dan rata-rata memang hadis Rasulullah itu pendek. Semua, hampir semuanya hadis Rasulullah pendek pesan-pesannya. Hadis yang panjang mungkin tentang ya tata cara berwudu, tentang arahan-arahan, tapi pesan-pesan Rasulullah itu rata-rata pendek semuanya. Dan Rasulullah memiliki jawami'ul kalim, artinya adalah kalimat yang singkat, padat, penuh makna. Baik, yaitu pada malam hari ini fokus kita adalah pada dua hal, yaitu amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah, beriman dan beristiqomah. Kita fokus pada dua hal ini. Nah, di sini para jemaah sekalian, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang mengikrarkan Rabbunallah, Allah adalah sesembahan kami, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak takut dan tidak bersedih. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari itu termasuk tafsir yang sangat panjang dan tebal, berjilid-jilid panjang. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah, siapa itu alladzi la ilaha ghairuhu, yang memang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma istaqamu ala tasdiqihim bidzalik, yaitu mereka setelah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqomah. Falam yukhalituhu bisyirk, dan mereka istiqomah dalam keimanan dan tidak mencampur adukkan amalan mereka dengan kesyirikan. Fala khaufun alaihim, dan orang-orang yang sudah istiqomah seperti ini, mereka la khaufun alaihim, mereka tidak takut. Takut dalam rangka apa ini? Ketika orang hendak bertemu dengan Rabbnya, setiap orang itu pasti ada masa aktifnya dan masa tenggang, masa kalau kuota itu sudah habis, masa apa namanya? Tenggang, pokoknya itulah. Tidak takut terhadap apa yang akan mereka datangi. Menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju ke kehidupan akhirat, mereka tidak takut. Walahum yahzanun ala ma khalafu wara'ahum ba'da mamatin, dan mereka tidak sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Dan juga Allah berfirman dengan nada yang sama dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah kemudian mereka beristiqomah, tatkala Allah sudah berkehendak untuk memanggilnya, turunlah malaikat maut,
yang akan mencabut, mengambil rohnya, karena sekuat-kuatnya manusia, sepanjang-panjang umur manusia, tetap suatu hari nanti pasti akan meninggal. Kata seorang penyair di zaman jahiliyah yang bernama Tarafah, ini sebelum ada Islam, dia mengatakan, kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatil hadba mahmulu. Setiap anak perempuan, maksudnya setiap anaknya ibu, setiap manusia, setiap orang, meskipun dia panjang keselamatannya, beruntung terus, enggak pernah sakit, enggak pernah celaka, jatuh aja enggak pernah, tapi orang ini pasti suatu hari nanti akan dibawa, dipanggul di atas keranda, artinya meninggal. Tatkala malaikat mencabut rohnya dalam kondisi seperti itu, manusia akan merasa sangat kaget, terutama bagi orang yang belum persiapan. Sebenarnya para jamaah sekalian, tatkala Allah panjangkan usia manusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka Allah kirimkan tanda-tanda untuknya, mulai dari rambut yang memutih beruban, tanda dari Allah Subhanahu wa taala, siap-siap, bersiaplah. Yang dulu suka mencaci maki, ganti dengan kalimat thayyibah. Yang dulu suka berbohong, ganti dengan kejujuran. Yang dulu suka bertengkar, ganti dengan kedamaian. Yang dulu masih bolong-bolong sholatnya, lengkapi sholatnya. Yang tidak berjamaah, ganti dengan jamaah. Yang masih menyekutukan Allah, ubah dengan tauhid kepada Allah. Adalah semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari anggota tubuh yang merasakan semakin lemah. Usia 20 tahun, 30 tahun mau naik gunung, yo ayo naik gunung. Usia 40 tahun, boyo ayo wis mulai rematik. Mangan sate kuatir darah tinggi, mangan es campur kuatir diabetes, mangan jeruan kuatir kolesterol. Bendino ngombe jamu wae. Mulai umur 50 untue rada copot tinggal siji ne. Burung kakak tua, apa dulu itu? Nenek sudah tua giginya tinggal 2. Nah, akhirnya pasang gigi palsu ya padha wae. Kemudian mulai usia-usia menginjak 50 ke atas mulai lupa. Lupa dengan banyak hal. Ketemu cucunya, mas sampean iku sapa, saya cucumu mbah, gitu. Itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, sudah usianya sudah mulai lanjut. Jangan santai-santai, siapkan untuk kehidupan akhirat. Ini soalnya biar manusia enggak kaget. Bayangkan seorang, ya banyaklah jenengan mungkin kenal ya, mereka wonten Pak, usia sudah 60-70 tapi ya saya apa senengane dandut koplo wae wonten Pak mereka Pak yang Pak mboten wonten nggih, mboten nggih, pinggir ndi Pak omahe Pak, mboten wonten nggih, umur 70 isih gak salat, terus kapan lagi? Umur 60-70 itu sik repot ngumpul-ngumpul dunyo wae. Sik sibuk golek duit, iya golek duit, golek duit. Iya, tapi fokusnya itu harus siap-siap nang akhirat. Begitu. Tapi perlu diketahui, meskipun masih muda ya, usia-usia 20-30 bukannya masih lemah enggak? Usia-usia segitu niku sing meninggal nggih kathah ngoten. Jadi sekali lagi para bapak ibu sekalian, ini adalah perkara yang kalau diingat-ingat itu enggak ada yang suka. Orang itu enggak ada yang suka ingat-ingat kematian, itu enggak ada yang suka, kau enak soalnya. Tapi Rasulullah bersabda, aksiru min dzikri hadi min lazzah,
Perbanyaklah mengikat penghancur kenikmatan itu apa? Kematian. Dan para jemaah sekalian, oleh karena datangnya tiba-tiba, tidak ada kabar, ya siap-siap. Siapa yang duluan kita nggak ada yang tahu ya. Jenengan duluan, saya terakhiran, atau saya terakhir jenengan duluan, nggak ada yang tahu. Mboten semerap. Tapi yang penting bukan siapa terakhir atau duluannya, bukan apa namanya waktunya, tapi yang terpenting adalah dalam kondisi apa. Jenengan pas azan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ngimami sujud wonten nggih. Kathah niku video-video tiang ngimami sujud ini. Gak ngateg-ngateg akhirnya guling. Akhirnya meninggal. Akhir hayatnya semoga husnul khotimah. Nah pas wae mendem ngene. Akhirnya kelelekan botole, kelelekan. Akhirnya ya kesel. Kan katangi. Pemuda tewas karena pesta miras dioplos sama bensin atau solar gitu. Nah seperti itu para jemaah sekalian. Dan tatkala kondisi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun mengatakan alla takhafu, jangan takut terhadap apa yang akan kamu lalui. Soalnya perjalanan akhirat itu panjang sekali, mulai dari dicabut nyawa, kemudian di alam barzah, kemudian nunggu hari kiamat. Hari kiamat ada mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu tentunya motivasi dukungan dari para malaikat sangat penting sekali. Malaikat mengatakan la takhafu, la takhafu wa la tahzanu, dan jangan sedih terhadap yang kamu tinggal. Kan orang itu kan kalau sudah tua kan biasanya sedih gitu ya. Anakku sik cilik tapi kok awake wis ambane senen kemis ini geruh-geruh. Mambu lemah jar ini. Bau tanah. Terus sawaku piye nek tinggal. Lah anakku sing wedok ya gurung rabi. Lah bojoku nek tinggal kok rabi maneh ya apa? Lah kok warisanku gerebutan karo tanggaku bareng ya apa? Nah terus apa followerku ya apa gitu. Orang kan sedih gitu ya, ditinggal mati ya, usahaku ya apa, tokoku ya apa, dagangannya ya apa, sapa sing terusno. Nah, malaikat mengatakan jangan sedih. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah dan bergembiralah dengan surga yang telah Dia janjikan. Makanya pentingnya ngaji, pentingnya cari ilmu itu ya untuk saat-saat yang seperti ini. Kita itu pada jamaah sekalian, hidup di dunia ini itu sebenarnya nunggu. Apa yang ditunggu? Ya menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu bikin cerita. Cerita yang baik sesuai dengan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan itu misalnya hidup di dunia kemudian bikin cerita yang bagus, nanti dibanggakan sama anak cucu. Mono, anak cucu itu mengenang itu loh, mengenang itu sewenang. Masya Allah lele, bapak muka wong api, sregep jamaah, loman, senangane nulung uang. Wes, bapak muka pancen ismuga-muga padang dalani jembar kuburan lah. Orang suka mendoakan. Tapi nek misalnya sebaliknya ngomel iku misale. Ibuku iki wonge wakeh omonge. Wong wedok cerewet yo akeh, tapi gak koyo ibuku misale. Sak kampung sapa sing katon diceladu misale. Nah, gitu. Kemudian para jemaah sekalian, itulah pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di dalamnya. Istiqomah para jemaah sekalian tidak hanya kita maknai sebagai amalan-amalan zahir. Istiqomah ke masjid, istiqomah puasa sunnah, puasa wajib, istiqomah infak, zakat, sedekah, itu penting semua iya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan.
Dan beriman itu ada pilar-pilarnya, yaitu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Jadi tidak hanya diyakini kemudian, tapi sholat enggak usah, yang penting yakin. Kata orang-orang kan biasanya sing penting yakin. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman ini bertambah dengan taat. Jadi kan habis sholat tahajud misalnya, kemudian baca Quran, di hati itu rasanya sangat lebih mantap dalam hati itu. Habis pengajian misalnya, atau habis ibadah, itu rasanya di hati itu mantap. Makanya Ramadan itu banyak orang yang naik keimanannya. Kenapa? Karena potensi untuk beribadah itu lebih besar. Tapi sebaliknya, orang itu imannya akan berkurang tatkala sudah bermaksiat. Itu mengurangi, ya, sedikit demi sedikit tergantung maksiatnya. Nah, maka dari itu kita mengatakan amantu billah. Kita mengatakan dengan lisan kita amantu billah. Kita yakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan, dan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Tidak seperti orang-orang ateis. Orang ateis itu mengatakan semua alam semesta ini ada karena ketepaan, kebetulan. Semua segala sesuatu yang terjadi kebetulan, murmur tiba-tiba ada gitu aja. Dan itu orang-orang ateis yang mereka nyeleneh. Padahal tatkala mereka di tengah lautan dan mau tenggelam, mereka berdoanya kepada siapa? Kepada yang mereka anggap Tuhan, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencakup juga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah meyakini Allah itu ada. Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mentauhidkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, yang memberikan rezeki. Itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pawang hujan itu betulan apa enggak? Beneran apa betul? Pawang hujan nih. Itu bohongan. Kenapa? Karena Allah lah yang menurunkan hujan. Dan para jemaah sekalian, tauhid yang rububiyah ini, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah seperti grupnya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh musyrikin yang lainnya, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Iya, mereka yakini itu. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang beriman. Tidak cukup untuk memasukkan mereka sebagai orang Islam. Kenapa? Karena harus ada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Artinya apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tuhan-tuhan yang disembah saat ini itu banyak sekali. Ada orang itu nyembah matahari. Ada orang nyembah patung. Ada orang nyembah api. Ada orang nyembah sapi pula. Ada orang nyembah hewan. Ada lagi orang nyembah macam-macam. Dan itu semua adalah sesembahan yang tidak berhak disembah dan batil. Karena yang berhak disembah, yang berhak mendengarkan rintihan kita dan doa-doa kita
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beriman terhadap asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya banyak sekali nama-nama dan sifat. Dan ingat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala, beda. Allah memiliki sifat as-sami', mendengar. Manusia juga bisa mendengar. Allah bisa mendengar, manusia juga mendengar. Apakah sama? Beda. Pendengarannya Allah berbeda dengan pendengarannya manusia. Manusia mendengar dari sini 10 meter mendengar. 100 meter sudah gak kedengaran lagi. Manusia kalau mendengar suara yang terlalu pelan tidak terdengar. Kalau suaranya keras baru dengar. Itu pendengaran manusia. Jangankan manusia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, antara manusia dan manusia yang lain itu beda. Misalnya manusia yang sudah berusia 60 sama yang berusia 15 tahun. Yang 15 tahun pendengarannya masih tajam, masih bagus. Tapi yang sudah berusia 60 tahun ya agak sudah lemah pendengarannya. Kemudian Allah memiliki sifat basir, melihat. Tentunya beda dengan sifat penglihatannya manusia. Manusia melihat iya, tapi terbatas. Ada tembok di situ, tembok di sini. Manusia tidak bisa melihat di balik tembok itu. Tapi kalau penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup semuanya, terlihat bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Oleh karena itu, kita harus menjauhi yang namanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab hilangnya istiqomah dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan para jamaah sekalian, syirik ini sangat-sangat berbahaya. Karena terutama syirik besar. Syirik besar itu resikonya sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat parah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat dan tidak bersekutu, tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Tentunya tatkala dia menghindari dosa-dosa selama hidupnya dan tidak berbuat syirik, maka Rasulullah mengatakan dakhalal jannah, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi berbuat syirik, maka akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah berfirman, "La'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin." Kalaulah engkau berbuat syirik, maka batal amalan solehmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Allah berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan untuk dia surga dan tempat kembalinya adalah di neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong. Ini Allah yang berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Di para jamaah sekalian, syirik ini sangat berbahaya. Bisa menjadi penghalang terbesar seseorang antara dia dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kesyirikan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Dan termasuk kesyirikan yang sangat nampak adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung, menyembah apalagi api. Boleh enggak menyembah malaikat? Tidak boleh. Menyembah nabi, boleh enggak nabi disembah? Tidak boleh. Menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk perbuatan syirik besar adalah datang ke dukun dan bertanya membenarkan dukun. Termasuk sihir, sihir dan perdukunan termasuk syirik besar. Dan para jemaah sekalian, terkadang ada perdukunan zaman sekarang itu lebih modern daripada yang dulu. Kalau dulu datang ke dukun, kemudian tanya nasibnya apa. Kalau sekarang, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, ketik rek spasi nasib, kirim ke berapa? 9727. Ya, pernah jenengan gitu dulu? Ada yang pernah enggak? Zaman Pak SBY ya, dulu ya. Ketik rek spasi jodoh, kirim ke 888, zaman-zaman dulu ya. Di TV itu. Nah, para jemaah sekalian, kenapa percaya kepada dukun itu termasuk syirik yang besar? Karena tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tidak tahu hal yang gaib kecuali Allah kabarkan dalam firman dan wahyunya. Dan setan juga enggak tahu. Setan itu hanya bisa mengira-ngira saja. Ketika setan diturunkan dari surga, ya Rasul, setan ini berkata, ya Allah, demi Allah, saya akan sesatkan anak turunnya Adam. Sudah berjanji sama Allah Ta'ala. Ya cuma bisa mengira-ngira, sesat apa enggak, dia enggak tahu. Dan juga termasuk kesyirikan adalah berdoa, meminta kepada orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal, kan banyak itu ya, saya enggak usah sebut mereknya ya. Ada kuburan wali apa gitu ya, wali apa pokoknya gitu ya. Datang ke sana, kemudian Mbah Wali, saya ini mau dagang sayur, lariskan ya gitu. Minta ke kuburan, datang ke kuburan, minta kepada mayit, itu logikanya enggak masuk sama sekali kalau dipikir secara logika, belum secara syariat. Orang meninggal itu enggak bisa apa-apa sudah. Mau mandi enggak bisa, sehingga harus dimandikan. Mau sholat enggak bisa, sehingga harus disolati. Mau ngubur sendiri enggak bisa, harus dikuburkan. Jenengan pernah lihat mayit ke kuburan bawa pacul nyangkul sendiri? Pernah lihat apa enggak? Itu medeni wong. Terus akhirnya dikuburkan. Nah, kok ada orang datang minta-minta itu bagaimana ceritanya? Orang yang sudah meninggal dalam kuburan, dia sibuk dengan urusannya sama Allah Ta'ala. Sudah enggak bisa ada urusannya untuk urusan dunia. Terus bagaimana dengan orang? Dia mimpi ketemu bapaknya yang sudah meninggal. Dia dalam mimpinya bapaknya mengatakan, nak, sawah di pojokan itu garapan nak. Itu benar apa enggak? Tidak, para jemaah sekalian. Orang yang meninggal itu sibuk urusannya, sudah enggak urusan sama dunia. Kalaupun bisa datang ke dunia lewat mimpi misalnya, maka pasti si mayat akan berpesan apa? Nak, akhirat itu sangat dahsyat, akhirat itu sangat mengerikan, kamu perbanyak amal soleh nak. Ya seperti itu, sudah gak kober ngurusi toko nih, ngurusi tanahnya sudah gak kober sudah. Kalau bisa nak, semua rumah jual nak, sedekahkan atas nama bapakmu nak, biar dapat pahala. Kalau bisa gitu, kok ngurusi sawah di pojokan itu sudah gak ada lagi gitu. Jadi para jemaah sekalian, jangan sampai apa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan ini kan orang soleh,
dia itu orang soleh. Saya datang ke kuburannya dia itu tidak minta sama dia, tapi untuk bilang gini doanya, ya Mbah, Mbah Wali, jenengan kan dekat sama Allah Ta'ala, tolong sampaikan ke Allah Ta'ala saya minta ujiannya berhasil. Saya mintanya sama Allah tapi melalui perantara Mbah Wali. Apakah seperti itu dibenarkan? Tidak, para jamaah sekalian. Kenapa? Karena Allah itu Maha mendengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku tentang diriku, maka jawablah aku dekat dan aku menjawab doa-doa hambaku yang berdoa. Dan tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian para jemaah sekalian, yang termasuk kesyirikan juga adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih dan sesembelihannya ditujukan kepada selain Allah. Zaman dulu, bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang, contohlah di masa jahiliyah, banyak orang yang datang ke berhala, kemudian membawa kambing, membawa kerbau, disembelih, wahai berhala, ini untuk dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Biasanya pada upacara-upacara keagamaan non-muslim, datanglah ke laut misalnya, datanglah ke laut menyembelih ribuan kambing misalnya, kemudian dihanyutkan ke laut. Ini mau ngasih makan ikan atau gimana gitu ya. Ada satu daerah, saya nggak sebut nama daerahnya ya, ketika malam tertentu, anak lupa malam apa gitu ya, ada satu malam itu dalam setahun orang-orang datang ke laut membawa banyak hewan-hewan untuk dikurbankan. Kambing ditombak kemudian dilarung ke laut. Qadarullah, setelahnya terjadi tsunami. Jadi para jemaah sekalian, ini termasuk kesyirikan. Menyembahlah untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun untuk tamu, datang tamu menyembelih kambing, sembahlah bismillah. Menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menjamu tamu monggo silakan. Yang terlarang adalah datang kepada pohon keramat, datang kepada berhala, datang kepada apa gitu ya. Disembelihlah itu dalam rangka apa? Dalam rangka memuja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali para jemaah sekalian syirik-syirik yang besar yang itu membatalkan seluruh amal perbuatan kita. Kemudian ada namanya syirik kecil. Syirik kecil ini tidak sampai pada tingkatan syirik besar, tapi juga sangat berbahaya, dan bahayanya lebih daripada bahaya dosa besar. Di antara syirik kecil adalah apa? Adalah riya, pengin dilihat, pengin disanjung, pengin dipuji, pengin dianggap dermawan, pengin dianggap alim, pengin dianggap soleh, pengin punya pengakuan sosial di mata manusia. Ini termasuk kesyirikan, tapi syirik kecil. Misalnya orang perempuan misalnya enggak pernah kudungan misalnya di rumah, karena ada kunjungan bupati, kudungan. Demi siapa? Bupati. Ya entah gara-gara apa gitu ya. Laki-laki sebelumnya enggak pernah sholat, tapi akhirnya dia sholat. Tujuannya apa? Karena dekat sama calon mertua misalnya. Laki-laki enggak pernah ada orang misalnya, orang enggak pernah sedekah, tapi dia suatu hari sedekah bagi-bagi duit. Kenapa? Karena bulan Februari tanggal berapa?
14 sudah mulai dekat serangan fajar. Sebelumnya enggak pernah bagi-bagi sembako, enggak pernah bagi-bagi apa-apa. Mau wedi asli nih. Pas mau pilihan camat, caleg, lurah, tiba-tiba dibagikan sembako gitu ya. Ada kejadian, enggak jadi dia itu. Akhirnya ditarik kembali sembakonya. Ada lagi orang yang sedekah. Dia enggak nyalek, enggak nyalon, tapi apa? Di depan kamera ngevlog gitu ya. Apa namanya? Diposting untuk difoto-foto. Lah, Ustaz, tapi kalau sekarang banyak itu yayasan sosial posting, misalnya bangun sekolahan diposting di media sosial, boleh apa enggak? Para jemaah sekalian, yayasan sosial mereka itu nyumbang itu bukan duit mereka, tapi duitnya donatur. Mereka itu hanya apa namanya, dokumentasi untuk dilaporkan kepada pemilik duit sebenarnya. Misalnya gini, ada orang nyumbang. Ini masalah lain. Terkadang orang riya itu yang tadinya ikhlas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akhirnya ambiar ikhlasnya. Contoh misalnya ada masjid dibangun, dia nyumbang pintu masjid. 10 tahun, 20 tahun berlalu dia diam saja. Suatu hari karena mungkin di masjid itu takmirnya sama dia bermasalah, dia ngungkit yang dulu. 20-30 tahun yang lalu, kalau saya enggak nyumbang pintu di masjid kamu, masjid itu enggak akan jadi. Ambiar sudah hilang amalannya. Berarti dia membatalkan amal perbuatannya. Kalau ada orang, jenengan suka nolong orang, punya sanak kerabat saudara tetangga, jenengan nyumbang dia terus-terusan, jenengan kasih dia bantuan berupa duit, kok suatu hari nanti jenengan pas dia ada masalah sama jenengan, oh kamu ya sudah tak tolong kok malah mentung. Artinya apa? Jenengan membantu seperti itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Ya tadi mengungkit yang tadi itu hilang amalannya sudah. Nah seperti itu, pas diumumkan Pak Fulan, misalnya Pak Joko nyumbang 500 ribu, Pak Rudi bangun menyumbang 200 ribu, hamba Allah Subhanahu wa taala 20 juta. Ada orang, tahu enggak 20 juta siapa? Mako 20 juta. Sabangannya ikhlas hamba Allah, tapi nyatanya ya cari-cari muka seperti itu. Jadi jangan sampai melakukan ibadah amalan soleh karena biar dilihat manusia. Iman pahalanya ambiar. Jenengan misalnya beramal soleh, puasa, sholat sunnah, sholat tahajud, terus dipuji orang, itu fungsinya apa? Nambah duit juga enggak gitu. Dan pujian manusia itu enggak penting, Bapak Ibu sekalian. Manusia mau bilang ini bilang itu terserah mereka. Yang penting adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar, demi langit dan bumi, saya akan gini. Itu termasuk syirik kecil. Kalau mau bersumpah, ya wallahi demi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersumpah tapi pakai demi apa biasanya itu? Demi apa? Demi leluhur misalnya, demi apa namanya, demi apa gitu ya, demi mbahku misalnya, naudzubillahi min dzalik. Yang benar bagaimana? Wallahi atau tallahi atau billahi atau walladhi, Rasulullah biasanya walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara kesyirikan yang sering kita dengar, dan ini sangat-sangat halus sekali, adalah perkataan contoh, kalau bukan karena dokter, kamu sudah mati.
termasuk syirik kecil. Dan ini tersembunyi. Yang benar bagaimana? Kalau bukan karena Allah kemudian dokter, maka dia sudah mah, itu baru boleh. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perjuangan sang guru misalnya, maka kamu gak akan sukses. Jadi kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, nah kemudian, kemudian apa? Kemudian karena usaha dan lain sebagainya. Itu termasuk apa? Agar kita tidak terjatuh kepada syirik yang kecil. Dan para jemaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala jenis kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Dan kita dari mana tahu perbuatan ini dan perbuatan itu termasuk syirik atau bukan? Ya, dari kita belajar, kita membaca, kita mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali ke ayat yang pertama tadi, bahwasannya tatkala kita sudah mantap keimanannya, membangun keimanan itu tidak gampang. Perlu mujahadah, perjuangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu ilmu yang cukup. Dan yang lebih sulit dari itu adalah menjaga istiqomah di atas keimanan. Sehingga tatkala kita sudah istiqomah, harapannya, harapannya apa? Tatkala kita sudah istiqomah di pasar, tetap beristiqomah. Di jalan istiqomah, di rumah istiqomah, di sekolah istiqomah, di masjid istiqomah. Harapannya tatkala sudah masanya Allah memanggil kita, sudah masanya ruh ini meninggalkan jiwa, sudah masanya Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, dan kita sudah menyiapkan untuk bekal bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita takut apakah kita akan selamat di akhirat nanti? Apakah perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala akan berakhir di surga ataupun neraka? Tatkala banyak hal-hal yang di luar dugaan kita, yang kita takutkan, malaikat akan mengatakan, jangan takut. La takhafu, jangan takut. Dan tatkala kita bersedih meninggalkan sanak saudara family kita, tatkala banyak kekhawatiran, tatkala kita meninggalkan dunia ini, akan dunia kita, bagaimana keluarga, anak, istri, orang tua, tentang usaha yang kita jalankan, kita takut kalau kita tinggalkan mereka semuanya akan berantakan. Maka malaikat akan mengatakan, wala tahzan, dan jangan sedih. Dan malaikat mengabarkan kepada kita dengan surga yang telah kita janjikan, dan bagaimana cara mewujudkan itu semuanya adalah dengan hadis ini, qul amantu billah tsumma saqim, katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian saya beristiqomah, tidak hanya satu hari dua hari tapi sampai akhir hayat nanti, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita berhasil menginjakkan kaki kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang tetap beristiqomah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat dan barokah bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.